Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Yanti Cahyani. Kali ini kita akan mencoba tol yang baru saja difungsionalkan, yaitu tol Serpong Cinere dan tol Cijago 3B. Dan kita masuk dari gerbang tol Parigi ya, yang berlokasi di Pondok Aren. Kita cek biayanya untuk arah ke Pamulang itu dan kita sudah melewati gerbang tol Parigi. Dan ini ada dua lajur ya, kita ambil yang kiri, yang ke arah Serpong Bogor Ulu Jami. Kalau yang ke kanan, yang lurus, itu arah ke bandara. Jalan tol ini merupakan jalan tol Jor 2 Jakarta Outer Ring Road. Kalau yang pertama itu sudah sangat padat sekali ya, Pondok Indah arah Taman Mini. Dan hari ini hari Senin tanggal merah, sepertinya jalan tolnya masih lengang ya. Kita akan coba di kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Dan kita akan cek biayanya kalau dari gerbang tol Parigi sampai ke simpang susun Cimanggis. Berapa nanti kita totalkan tagihannya. Dan sekarang waktu jam 7 lewat 53. Kira-kira berapa menit kita sampai di simpang susun Cimanggis. Jalan tol Serpong Cinere dan tol Cijago 3B difungsionalkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023.
Bukan. Kita lurus ya. Kita masih lurus, yang ke kiri ini ke arah Pondok Ranji, Ulu Jami, Serpong. Termasuk tol Jakarta Serpong. Pakai sabuk. Enak benar. Sepi. Pakai sabuk. Yang lain nggak kelihatan. Ya teman-teman semua, sebelum tol Serpong Cinere difungsionalkan, jalan tol ini hanya sampai ke di daerah sini saja ya. Kita diarahkan untuk keluar ke arah Pamulang. Sebentar lagi di depan itu ada simpang susun Pamulang. Dan sekarang setelah jalan tol Serpong Cinere difungsionalkan ke arah Depok, ke arah Limo, sudah dibuka pembatas jalannya. Tuh masih ada bekasnya ya.
water barrier untuk yang menutup ke arah Depok atau Jagorawi. Dan kita telah memasuki gerbang tol Limo Utama. Ke kiri itu keluar ke arah Cinere, Lebak Bulus, Sawangan. Dan kita masih lurus. Lihat, oh masih nol. Oh masih nol ya? Iya. Yeah. Ternyata masih nol. Masih nol, masih gratis teman-teman semuanya.
masuk Cijago 3A yang sudah lebih dulu difungsionalkan. Ketinggalan ya? Sebelah kiri keluar ke arah Kukusan, gerbang tol Kukusan 4. Keluar Margonda Citayam, jalan tol ini termasuk Cijago seksi 2. Jalan tol Cijago seksi 2. Thank you.
Om Dion di belakang ya. Kita sudah memasuki simpang susun Cimanggis dan kita akan mengarah ke jalan tol Jagorawi arah puncak. Baiklah teman-teman semua, kalau kalian suka dengan channel ini, tolong kalian subscribe, like, comment, and share video-video dari Yanti Cahyani Channel. Terima kasih.